Baik, untuk pagi ini perlu kami bawakan topik yang sangat penting sebenarnya Irfan untuk pengetahuan kita semua. Apa antara seperti yang telah pun diberikan pengenalan oleh rakan penyampai radio kita tadi, sama ada kesan sampingan ataupun sebenarnya alahan kepada ubat tersebut. Ya, jadi untuk pagi ini kita bersama dengan Tuan Muhammad Zihan Mustafa, Pegawai Farmasi Pejabat Kesihatan Daerah Sepang untuk berbincang pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, hari ini ada muka ubat apa-apa? Tak ada. Tak ada. Mesti tak ada. Barangkali suplemen. Baik, Tuan. Satu topik yang sangat penting. Dan terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Mungkin barangkali dapat diperkenalkan kepada para penonton yang paling asasnya untuk kita bawakan apa antara yang boleh dibezakan antara kesan sampingan ataupun memang alahan dengan ubat tersebut. Okey. Alhamdulillah untuk tajuk ni memang ramai yang akan keliru lah. Dia lebih kurang macam sama je antara ubat alahan ataupun kesan sampingan. So kalau untuk orang awam senang kita nak cerita, alahan ni apakah reaksi badan kita bila sesuatu ubat tu kita masukkan dalam tubuh badan kita. Reaksi badan. Okay? Tetapi kalau kita kata kesan samping, dia adalah apakah kesan ubat tersebut pada dos yang biasa, maksudnya dos tu memang untuk tujuan rawatan, tapi dia memberi kesan kepada kita. So dia dua beza. Satu reaksi badan, itu alahan. Okey. Satu lagi adalah apakah itu kesan ubat itu terhadap individu tu pada dos biasa. Tapi kesannya sama? Lebih kurang sama. Okey. Dan bila kita alahan ni selalunya juga dia benda yang di luar jangka. Okey, tapi kalau kesan samping tu benda tu kita dah ketahui. Okay. Dan benda tu ada dalam kajian, ada dalam hasil-hasil report yang mana kita dah boleh jangkalah benda tu boleh berlaku. Dan kalau kita bercakap tentang alahan kepada ubat itu tadi, reaction time-nya bagaimana, Tuan? Alahan kaitan dengan ubat tu. Dia kalau kita tengok kalau dari segi makanan pun selalunya kita ada orang alah kepada katalah makanan laut. Bila dia makan mungkin sesama kan. So sama juga dengan ubat. Maksudnya kalau tak ada pendedahan pertama, kita takkan tahu kita akan ada alahan ubat tu ataupun tidak. Dan dia punya kesan pun macam ruam. Yang tu yang biasalah. Tapi dia boleh juga sampai kepada satu keadaan yang sistemik yang boleh bagi kesan yang lebih teruk lagi. Antaranya? Antaranya mungkin muka bengkak-bengkak, susah nak bernafas ataupun yang kita kata kesan anaphylaxis tu, yang tu dah kira teruklah tu. Yang memang memerlukan orang kata kecemasanlah, situasi kecemasan. Tuan, sebenarnya penting untuk kita ketahui apa antara ubat yang kita alahan, sebab kadang-kadang kalau kita isi form, isi borang ataupun pergi jumpa doktor, dia akan tanya ada allergic apa-apa tak. Jadi sekiranya ada asas ataupun sedikit pengetahuan tentang apa ubat yang kita tak boleh makan sebelumnya, dan pastinya berdasarkan kepada pengalaman sebelumlah. Macam saya tak boleh kataflam, kataflam dia jadi allergic dan jadi macam perut gas dan sebagainya. Tapi bagaimana untuk kita ketahui, sebab bunyinya macam try and error lah, kalau kita tak pernah kena kita takkan kita tahu. Kita takkan tahu. Kalau untuk alahan memang macam tu. Maksudnya kalau kita first time, kita tak tahu pun kita alami benda tu, selagi kita tak dapat exposure yang pertama masuk dalam tubuh badan kita, baru kita tahu itu alahan. Tapi kesan sampingan, benda tu selalunya kita akan bagi tahu. Okey, contohnya kalau dapat ubat baru. Okey, contohlah ubat untuk kawal kolesterol contohnya. Okey, ada ubat daripada kolesterol tersebut yang kalau kita makan pesakitlah. Kali pertama dia makan, dia mungkin akan alami kesan samping yang mana dia akan sakit pada otot-otot dia. Yang tu kita akan beritahu lah, okey tuan, puan, kalau first time nak makan ubat ni, so ini adalah kesan yang kita boleh jangka. Ataupun ada juga ubat-ubat macam katalah ubat darah tinggi. Ada ubat yang boleh menyebabkan batuk seperti batuk kering. So kita akan beritahu benda tu. Tapi kalau datang ke kaunter farmasi ataupun pergi jumpa doktor, doktor kata ada tak allergic. Tu maksudnya benda tu benda yang jarang kita jangka, tetapi pesakit pernah ambil, dia pernah alami. So contoh dia macam ubat antibiotik. Dia kebanyakan ni daripada kumpulan penicillin lah. Kalau ambil itu ruam-ruam satu badan. So itu dia dah ketahui. So bila dia ketahui, oh okay, doktor saya ada. Tapi yang penting kat sini, dia kena tahu nama ubat tu. Nama ubat. Nama ubat tu dia kena tahu. So kalau dia tak tahu nama ubat tu, nanti doktor saya antibiotik ada banyak. So which one? Sebab tu dia kena tahu. Dan sekarang ni kalau kita tengok dekat overseas contoh dia, dia orang akan bagi rantai.
ataupun dia ada bagi gelang. Hmm. Yang mana kat situ dia akan tulis apakah ubat yang pengguna tu alami alahan. Hmm. Tapi kalau kat Malaysia, kat fasiliti kerajaan, kita keluarkan kad alahan ubat. Ya. Tapi kad alahan ubat tu dia kena confirm lah. Dia kena confirm laporan dah dibuat dan dah dilengkapkan bahawa memang confirm itu adalah reaksi alahan. Hmm. Kita akan bagi kad. So penting kad ni kena bawa lah masa dapat rawatan. Tak kisah di mana-mana. Hmm. Sebabnya barulah perawat tu tahu. Yeah. Kalau tak, perawat tu kemungkinan akan bagi ubat yang sama. Jangan bagi tahu petugas tu ubat tu warna biru belang-belang putih. Bagi dekat tu senang. Jenuh pula nak cari pil mana saja. Banyak lah warna biru atau warna kuning kan. Ya, baik Tuan Zihan. Kalau kita bercakap tentang tindakan awal, apa yang perlu kita lakukan? Sekiranya kita melakukan kesan sampingan atau juga berlakunya alahan kepada diri kita selepas kita mengambil sesuatu ubat. Okey, pertama sekali kita jangan panik. Itu satulah, jangan panik. Kalau benda itu berlaku, katalah sama ada alahan ataupun sama ada ia adalah kesan sampingan, kalau boleh berhenti dulu makan ubat tersebut. Berhenti dan kemudian pergi rujuk semula kepada ahli farmasi ataupun doktor yang merawat. Ya. Okay. Tujuan dia supaya kita nak tengok sama ada benda itu alahan ataupun benda itu kesan samping. Ya. Dan akan ada tindakan-tindakan susulan daripada kami. Lah. Ya. Dan kemudian yang penting juga kat sini, dia kena kalau kesan tu kalau tak tahulah macam mana, okay, bawalah ubat tersebut. Ya, bawa ubat tersebut supaya kita tahu, okay, ini semua ubat yang kita ambil, ini ubat yang first time saya ambil, lepas tu saya dapat alami kesan ni. Okay, supaya kita tahu, okay, sama ada ini alahan ataupun yang ini adalah kesan sampingan. Dan kalau pengguna sendiri pun sebenarnya kita ada sisipan ubat. Sisipan ubat tu dalam kotak. Dalam kotak ataupun pada botol ya. Dia akan ada sisipan tu, boleh baca sebenarnya. Dia akan tulis side effect. So side effect tu adalah kesan sampingan lah. So kat situ kita boleh agak, oh, kalau contoh alami macam saya kata batuk tadi. Itu adalah kesan yang sampingan yang mana boleh kita laporkan. Kalau ada juga kesan sampingan ni penting, bukan semua orang akan alami. Ada orang alami, ada orang tak alami. Kalau ambil benda ni, ada orang batuk, ada orang tak batuk. Okay. Ada juga kalau kesan sampingan yang kita kata yang ini mengancam nyawa lah. Dan saya pernah juga tengok orang kata semudah ubat untuk kawal gaut. Okay. So maksudnya sebab tu kita dah kata banyak kali untuk gaut ni jangan cuba nak rawat sendiri. Sebab ada yang pergi beli sendiri di kedai-kedai farmasi ataupun ada juga yang kadang-kadang tu kawan kata, oh, kau gaut, enak ambil ubat. Contoh. So ada ubat gaut yang memang boleh sampai kepada tindakan yang mana kesan samping tu agak serius, yang kita panggil sebagai Steven Johnson Syndrome. Yang tu sampai sel-sel kulit mati dan akhirnya boleh sampai kepada nyawa. Semudah itu. So kena hati-hatilah sebab tu jangan ambil sebarangan ubat. Kena bincang. Kalau alami, berhenti dulu, cepat-cepat pergi. Dari apa yang Tuan sebutkan tadi, saya ingin bawakan perhatian para penonton ke salah satu klip yang kami bawakan di visual di skrin anda sekarang. Ada satu lagi situasi, Tuan, bila mana sayang, oh, dah beli ubat tu mahal. Sayang ubat tu. Jadi sebab dia sayang ubat tu, walaupun ubat tu tak sayang dia, tetap ambil, tetapi membawa kesan yang sangat negatif dia kepada. Sebab tu kesan tu kalau kita ambil, kalau saya tak kata berhenti tadi, kita berterusan ambil, benda tu akan sentiasa memberi kesan kepada tubuh badan dan dia boleh kepada keadaan yang melarat yang teruk tadilah. Contoh macam ubat yang untuk gout tadilah. Maksudnya kalau kita tak berhenti makan, orang tu mungkin first time nak makan. Dia tak tahu. Dia tengok tu timbul ruam-ruam, dia ingat macam chicken pox. Chicken pox kot, tak apalah, dalam seminggu kan kita okey. So kita terus saja makan, terus saja makan. Akhirnya benda tu akan meningkat lagi dan boleh mengancam nyawa. So yang terbaik berhenti dulu, dapatkan nasihat. So kena pergi rujuk pada ahli farmasi ataupun yang siapa yang merawatnya. Ya. Tuan, mari kita bercakap tentang peranan ibu bapa pula. Kadang-kadang kan bila anak-anak kita mungkin mengalami sedikit kesan sampingan, contohnya batuk, tapi ibu bapa kata, oh, ini bukan salah ubat ni. Mungkin dia tak tahu tentang perkara itu sebenarnya. Jadi mungkin nasihat diberikan kepada mereka, lagi ibu bapa, untuk sentiasa memastikan anak-anak kita ni mendapatkan ubat-ubatan yang betul. Okey, semua ubat akan ada kesan sampingan dia.
akan ada juga risiko boleh mendatangkan alahan. Yeah. So alahan memang seperti yang saya bagi tahu, kita tak akan tahu kalau tak ada first exposure. Yeah. Ada first exposure baru kita tahu benda tu ada kesalahan ataupun tidak. Untuk kesan samping, kadang-kadang tu bukan ubat moden saja. Ubat suplemen pun boleh, ubat tradisional pun boleh. So maksudnya benda tu tentunya tidak dialami oleh semua oranglah. Dan kena tahu bahawa kita ada pertimbangan antara risiko dan juga manfaat. Ya. So maksudnya doktor yang bagi secara umumnya ubat tu lebih manfaat daripada risiko. Ya. So untuk ibu bapa, so kalau alami benda-benda yang kita nampak macam kesan-kesan yang tidak diingini. Hmm. Maksudnya contohlah ubat tu untuk ubat demam. Hmm. Kita nak supaya anak kita makan ubat tu suhu badannya turun. Tapi tiba-tiba tengok bengkak dia punya bibir. So itu pertanda bahawa berhenti. Yeah. Okey, dan pergi tanya balik kepada ahli yang merawat. Yeah. Doktor yang merawat atau ahli farmasi. Yeah. Untuk dapatkan confirmation lah. Baik. Dan kalau betul mungkin kita akan tukar ubat. Yeah. Ha? Ataupun kita kalau kesan tu teruk kita treat kesan tersebut terlebih dahulu lah. Baik, terima kasih Tuan Zihan. Ya. Sudi meluangkan masa bersama kami walaupun singkat waktu. Ya. Berbanyak banyak sebenarnya yang bermanfaat telah pun dikongsikan. Ya. Tanya kepada pihak yang berkepakaran dalam aspek ini, jangan hanya bergantung kepada hearsay ataupun apa yang kita lihat dalam media sosial, Irfan. Yes. Ya.